Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Aulia Algifar Hermawan dari kelas 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Della Belia dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Tatia Nabila. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Zahra. Perkenalkan, saya Finna Demayanti. Perkenalkan, nama saya Najwa Dwi Salsabila. Perkenalkan, nama saya Cahdia. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis soal kami mengenai sistem periodik dan ikatan kimia. Dan soalnya sebagai berikut. Di sini saya akan membahas beberapa soal dengan wacana dua unsur memiliki notasi unsur X dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24 dan unsur Y dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35,5. Nomor 1. Diagram orbital yang paling tepat untuk elektron terakhir dari unsur X adalah nomor atom unsur Na sama dengan 10 dan nomor atom dari unsur Ar sama dengan 18. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tulis dulu konfigurasi elektron dari unsur X, yaitu dengan nomor atom 12. Dan konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Kita fokus ke konfigurasi elektron yang terakhir, yaitu 3s2. Karena di dalam sistem periodik S sama dengan 0, jadi kotaknya hanya 1 karena 0. Dan untuk mengisi panahnya, kita lihat pangkat dari S, yaitu 2. Jadi panahnya kita isi dulu dengan panah ke atas. Karena di sini kotaknya hanya 1 dan kita telah mengisi panah ke atas, jadi untuk sisanya kita isi panahnya ke bawah. Dan diagram orbital dari unsur X dengan nomor atom 12 adalah sebagai berikut. Untuk diagram orbital dari unsur Na dengan nomor atom 10, sama, kita tulis dulu konfigurasi elektronnya, yaitu sebagai berikut. Dan fokus juga ke konfigurasi elektron yang terakhir, yaitu 2p6. Karena di dalam sistem periodik P itu sama dengan 1, jadi diagram orbitalnya memiliki 3 kotak, yaitu sebagai berikut: -1, 0, dan +1. Untuk mengisi diagram orbital 3 kotak ini, kita lihat juga pangkat dari P, yaitu 6. Yaitu kita isi ke arah atas dulu, yang ini arah atas, dan arah atas. Karena di sini kotaknya hanya 3 dan sisa dari pangkatnya kita telah menggunakan 3, jadi sisanya 3, maka kita isi panahnya ke arah bawah, ke arah bawah. Dan diagram orbitalnya adalah sebagai berikut. Dan isiannya atau jawabannya adalah C. Na dengan diagram orbital sebagai berikut yang telah kita cari tadi, yaitu ini dan ini, ketika digabungkan menjadi seperti ini. Lanjut untuk nomor 2. Unsur Y dalam sistem periodik pada, untuk mencari jawaban ini kita lihat dulu dengan unsur dari Y dengan nomor atom 17. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita tulis dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Kenapa saya tulis 3p5? Karena jika saya tulis 3p6, pada saat ditambahkan jumlahnya akan menjadi 18 dan itu tidak sama dengan nomor atom dari unsur Y. Untuk menyamakannya, kita ubah 3p6 ini menjadi 3p5. Untuk mencari periode, kita lihat dari seluruh konfigurasi elektron ini dengan angka yang paling besar atau bilangan pokok yang paling besar. Dapat kita lihat di sini, di antara 1, 2, dan 3 itu yang paling besar adalah 3. Jadi periodenya adalah 3. Untuk mencari golongan, kita lihat dulu konfigurasi elektron yang terakhir, yaitu 3p5, dan dengan S yang terdekat, yaitu 3s2. Untuk mencari golongan, kita jumlahkan pangkatnya, yaitu seperti ini, 3s2 plus 3p5, kita ambil pangkatnya saja, 2 tambah 5 sama dengan 7. Karena P merupakan salah satu dari golongan A, maka golongannya adalah golongan 7A, 7 dari sini, dan A dari golongan P tersebut. Nomor 9, unsur G memiliki nomor atom 15 dan nomor massa 31. Dalam tabel periodik,
terletak pada golongan dan periode berturut-turut. Di sini kita bisa melihat unsur G memiliki nomor atom 16. Kita tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Nah, setelah itu kita tentukan periodenya. Cara menentukan periode dengan melihat angka terbesar dari konfigurasi elektron dari unsur G. Di sini kita bisa melihat angka terbesarnya itu adalah 3. Kita lihat di sini, ini kan 3. Jadi periode dari unsur G adalah 3. Terakhir, tentukan golongan dari unsur G. Cara menentukannya itu dengan melihat 2 angka terakhir konfigurasi elektron dari unsur G. Nah, di sini kan 3s pangkat 2 dan 3p3. Jadi kita lihat angka di atasnya, 2 dan 3. Kita jumlahkan akan menjadi 5. Nah, kita beralih ke sini. Golongan yang jumlah elektronnya 5 itu adalah 5A atau nitrogen. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, golongan 5A dan periode 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 10. UN 2010. Unsur 9Y berkaitan dengan unsur 19K membentuk suatu senyawa. Rumus molekul dan jenis ikatan yang terbentuk secara berurutan. Jawabannya adalah A, KY ionik. Karena serah terima antara K dan Y, Y membutuhkan satu elektron, sedangkan K kelebihan satu elektron untuk kesempurnaannya, sehingga terjadi serah terima elektron. Sekarang kita akan menjawab soal nomor 14. Senyawa yang tersusun dari dua buah unsur 6X dan 17Y bila berikatan akan memiliki bentuk molekul dan kepolaran berturut-turut adalah unsur 6X dan 17Y berikatan membentuk senyawa XY4 yang memiliki kepolaran nonpolar bentuk molekul tetrahedra. Jawab. Diketahui unsur 6X17Y ditanya bentuk molekul dan kepolaran. Ada beberapa langkah untuk menjawabnya. Langkah yang pertama, adalah membuat konfigurasi elektron dari atom 6X dan 17Y. Yang kedua, adalah menentukan senyawa yang terbentuk antara atom 6X dan 17Y.
atom X memiliki elektron valensi 4, sehingga memerlukan elektron untuk mencapai kestabilan 8 oktet. Atom Y memiliki elektron valensi 7, sehingga memerlukan elektron untuk mencapai kestabilan 8 oktet. Langkah yang ketiga, adalah menentukan bentuk molekul dan kepolaran. Untuk menentukan kepolaran senyawa dapat dilihat dari ada atau tidaknya VEB, pasangan elektron bebas. Bentuk molekul ditentukan dari jumlah VEB dan VEI-nya. VEB jumlah memiliki bentuk molekul tetrahedral. Jadi kesimpulannya, senyawa X, Y, 4 sama dengan nonpolar. Bentuk molekul jadi benar jawabannya adalah C. Nomor 15. Konfigurasi elektron unsur Q yang paling sesuai adalah. Pada soal ini kita diperintah untuk mencari pilihan yang paling tepat di antara 5 ini. Di sini pada opsi A itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3P6, 3D10, dan 4P3. Kita bisa melihat di sini terdapat satu konfigurasi elektron yang tidak dicantumkan. Itu adalah 4S2. Itu berarti ini kurang tepat. Opsi A kurang tepat. Opsi B, 1S2, 2S2,
2P6, 3S2, 3P6, 3D10, dan 4P3. Opsi B sama seperti opsi A, kurang tepat. Jadi kita beralih ke opsi C. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, dan 4P1. Di sini kita bisa melihat urutannya sudah sesuai. Ya, sudah urutannya lengkap. Jadi opsi C adalah opsi yang paling lengkap, paling sesuai. Kita beralih, coba kita lihat opsi D. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6, 5S2, dan 5P6. Pada opsi D, tidak terdapat 3D10. Soalnya terletak setelah 4S2, tapi tidak ada. Jadi ini kurang tepat. Kita ke opsi E. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 5S2. Begitu juga dengan opsi D. Opsi ini kurang tepat karena tidak ada 4P6. Seharusnya diletakkan setelah 3D10, tapi tidak diletakkan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, dan 4P1. Dan 1989, unsur mempunyai konfigurasi elektron. Jawabannya adalah D. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Kok aslinya itu sih? Karena ini ya penyelesaiannya, karena jumlah seluruhnya ada 19. Karena 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 ditambah yang di atas. Misalnya 2 tambah 2 kan 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 6 18, tambah 1 lagi jadi 19. Itu jadi kan 19. Kok 19 sih? Karena unsur mempunyai konfigurasi elektron. Mempunyai konfigurasi elektron, nah berarti 3, 9, 19K. 19 itu dari 3, 9, 19K. 19 artinya nomor atom. Jadi di sini saya akan membahas soal nomor 18. Diketahui nomor atom Fe sama dengan 26, konfigurasi ion Fe3+ adalah maka konfigurasi unsur Fe adalah 26 sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Maksud saya 3D6. Artinya ion Fe melepaskan 3 elektron. Jadi sini 26 Fe, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 4S2. Jadi disini kebalik kayak gitu. Jadi kesimpulannya Fe3+
itu adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 3 D5. Jadi jawaban di sininya adalah B. Pembahasan soal kimia nomor 19 dan 23. Di sini saya bahas untuk nomor 19, yaitu mengenai lambang menunjukkan bahwa atom unsur uranium mempunyai. Di sini untuk penyelesaian saya buat jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom sama dengan 92. Jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang jumlah proton sama dengan 238 dikurang 92 sama dengan 146. Penyelesaiannya untuk nomor 19, di sini jawabannya sama dengan A, yaitu 92 proton, 92 elektron, dan 146 neutron. Sekarang kita bahas soal nomor 20. Jadi nomor atom unsur X sama dengan 26. Konfigurasi elektron ion X 3 plus adalah jadi di sini kan 26 X3 plus. Jadi 26 X3 plus sama dengan 26 ditambah 3 sama dengan 29. Ini aku ambil cara simpelnya aja. Jadi di sini nanti hasilnya 29. Jadi di antara pilihan ganda ini yang elektronnya 29 itu adalah C. Terus 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, 3D3, 4S2. Jadi jawabannya C. Sedangkan yang A itu elektronnya 26, yang B elektronnya 24, yang D elektronnya 18, yang E elektronnya 23. Jadi kita ambil cara simpelnya aja, 26 kita tambahin 3. Jadi 26 tambah 3 sama dengan 29. Jadi kita cari cara simpelnya aja. Jadi jawabannya C. Soal nomor 22, UMPTN 1992. Dalam atom, Fe nomor atom sama dengan 26. Banyak elektron yang tak berpasangan adalah 4. Sebab dalam atom, Fe terdapat 4 buah elektron pada orbital D. Jawabannya 26 Fe, 18 Al, 4S pangkat 2, 3D pangkat 6. Lalu kita akan membuat kotak seperti ini. Kotak ini ada 5 kotak yang menggambarkan tentang tanda panah. Tanda panahnya ada yang di atas, bawah, atas, 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 dan di atasnya ada 3D6. Penjelasannya itu untuk 26 Fe yang ini bilangan kuantumnya N, yaitu 4S2. 4S2 ini ini. Terus berarti nilai N-nya 4. Nilai N-nya 4 berarti ini. Ini kan.
Strauss azimut L menyatakan suku terdapatnya elektron karena yang terluas adalah 3D6. 3D6 ini. Berarti D itu nilainya 2. Lalu magnesium atau M itu kan 3D6. 3D6 ini. Berarti nilainya tuh -2. -2. Kok bisa dapat -2? Karena yang paling terakhir itu kan arah panah ke bawah. -2 jadinya. Terus pin S karena dia mengarah ke bawah paling terakhir, berarti -1/2. Karena yang paling terakhir itu kan arah panah ke bawah. -2 jadinya. Terus pin S karena dia mengarah ke bawah paling terakhir, berarti -1/2. Lanjut ke nomor 23. Dalam atom kromium dengan nomor atom 24 terdapat elektron yang tidak berpasangan sebanyak. Kita cari penyelesaiannya. Di sini kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya dengan Cr Ar 4s2 3d4 sama dengan 3d4 ini. Lalu kita cari konfigurasi stabilnya, yaitu konfigurasi stabil, yaitu Ar 4s1 3d6. Elektron dari 1s2 sampai 3p6 sudah berpasangan. Nah, sekarang yang kita cari itu yang tidak berpasangan. Disingkat dengan Ar. Jadi yang menjadi fokus kita cukup di 4s1 dan 3d5. Cukup di sini saja fokusnya. Lalu kita buat 4s1 berarti 1, 3D5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini.
Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat 6 kotak yang hanya diisi oleh satu elektron. Maka dalam atom kromium yang bernomor atom 24 terdapat elektron tidak berpasangan sebanyak 6 elektron. Jadi sini jelas bahwa yang tidak berpasangan sebanyak 6 elektron. Jadi di sini isiannya adalah E, yaitu 6 elektron. Jawabannya adalah C10. Kenapa jawabannya 10? Ini dia penjelasannya. Ini dia jawaban soal nomor 24. 25 nomor atom 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D5. 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0. Jawabannya adalah 10. Kenapa jawabannya 10 bukan 15? Karena orbital di D tidak dihitung sebab hanya berisi 1 elektron, sedangkan yang ditanya adalah sepasang elektron. Selanjutnya nomor 28. UMPTN 1998. Di bawah ini terdapat susunan beberapa unsur. Berdasarkan susunan elektron di atas, maka unsur yang paling mudah menjadi positif adalah A, P, karena unsur T memiliki elektron valensi sebanyak 1, jadi lebih memungkinkan melepas 1 elektron tersebut untuk mencapai kestabilan. Itulah tadi video analisis soal dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.